terkait aksi teror di Jalan Tamrin Jakarta, kami Polres Kota Depok, khususnya tim Jaguar atas perintah pimpinan, untuk mengantisipasi terjadinya tindakan susulan karena Depok sebagai kota penyangga. Maka dari itu, tim Jaguar melakukan pengamanan atau penebalan terhadap objek-objek vital. Dua, tiga. Rap, tepat, rap. Panam dilaporkan, Jaguar keluar komando kekuatan penuh. Apabila jajaran wilayah membutuhkan kekuatan penebalan, Jaguar siap meluncur. Begitu 00. Kita akan menyusuri Jalan Arif Rahman Hakim dan Jalan Merpati. Waktu kita menyusuri lapangan Merpati, ada muda-mudi seolah-olah terkejut melihat kedatangan tim Jaguar. Pada ngapain? Yang di dalam siapa di Jaguar? Hey, kamu dari mana? Hei, kamu dari mana? Ngapain? Lecatnya ke pagar kayak gitu. Di dalam sama siapa kamu di dalam? Sendiri, Bang. Hah? Nungguin teman kita. Lah, kencing kan ada tempat enak kok kamu loncat-loncat dulu ngapain? Kencing kok di atas sih maksudnya kencing apa? Kencing kok di atas? Sebenarnya kita mencurigai motornya yang tanpa plat nomor. Tapi tiba-tiba dari atap lapangan Merpati ada salah satu anak muda lompat. Kamu manggil teman apa? Ngapain? Kau sembunyi kenapa? Ini sembunyi apaan? Kan saya kaget, saya nggak sembunyi, orang saya mau manggil teman saya. Mana? Saya nggak tahu di situ. Eh Pak deh, jaman ini aja orang saya manggil teman saya. Lu mana? Ya saya nggak tahu di sini. Kok gue apa sini? Center. Ngelawan catatnya kenapa? Saya nggak tahu Pak, saya di sini sama teman saya. Anak-anak tersebut terlihat panik. Dari kepanikan itu kita curiga. Ini apa ini? Punya siapa? Buka. Siapa itu? Gak ada Pak, dia rokok. Ya ada punya siapa? Kunci motornya punya siapa nih? Saya nggak tahu Pak, lu kunci motor dia, saya nggak tahu. Kak, kamu ini tahu nggak ini punya siapa? Saya nggak tahu Pak. Bisa saya baru masuk terus panggil dia doang. Ini kan ini alat pun, ini alat buat apa? Saya nggak tahu. Coba kamu berdiri. Salah satu rekan kita menemukan sejenis kertas yang digunakan untuk melinting ganja. Demikian monitor komandan. Oh, ada teman lagi. Lu ngapain lu ngumpet? Temanmu ini? Saya, adik saya. Kamu kok ditanya kok? Iya, bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Saya demi Allah, Pak, nggak tahu. Oh, Jimmy. Siapa punya siapa? Saya bawa semua, saya tes urin nanti kalau nggak ngaku. Banyak aja bapak yang gitu. Salah satu anggota kita yang menyisir di wilayah barat lapangan Merpati sebut menemukan lagi satu linting ganja. Ada nih. Nah, ini baru buang nih. Taruh. Kan? Ah. Kan gua bilang juga apa? Ada lagi. BB baru buang. Depo 00 Jaguar. Mana orang itu nih? Itu Mas. Turun dapat lagi nih. Ah. Wah. Berapa? Akhirnya kita mengambil keputusan untuk membawa anak tersebut. Berikut beberapa linting ganja dan kendaraan bermotor roda 2 ke Polsek Pancoran Mas. Melanjutkan perjalanan ke wilayah GDC atau Jalan Raya Citayam. Tiba-tiba di tengah jalan, tim Jaguar diberhentikan oleh... Mohon izin, Udan. Oh iya. Oke, okay. Saya dari Brigif 1. Mohon izin, mobil saya mogok di daerah Citayam. Saya mohon izin minta bantuan. Mau di bawa? Saya ke asrama Brigif 1. Brigif 1? Siap. Dari? Dari Citayam. Dari Citayam? Ya. Dari orang tua. Tapi Pak, itu minta tolong dari panggung. Dari panggung. Soalnya kan dong, kayaknya terornya lepas itu. Oh. Matic soalnya. Jadi pinggir pun nggak bisa, Pak. Jadi nggak bisa. Tengah-tengah jalan. Jadi saya calling 00 biar dibawain derek berarti ya? Dari panggung. Dari panggung. Yang panggung. Dereknya dari panggung. Jangan naik itu. Bukan derek tarik. Oke. Tarik saya tadi udah ke asrama. Udah lama juga sampai. Ya, inilah tim Jaguar. Selain kita memberantas kriminalitas, kita mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita. Selamat pagi, Mas. Dengan Pak Tulus, tim Jaguar nih, Mas. Iya, jadi ada warga minta tolong mobilnya asnya patah, Mas. Bisa minta info derek nggak, Mas? Ya, daerah Citayam. Sebelah mana, Pak? Ke rumah mana, Pak? Dekat itu, Ndang. Depan Gor. Gor.
bulu tangkis itu. Futsal apa bulu tangkis? Yang sebelah kiri kan? Siap, benar. Oh iya. Iya ini Mas, yang dekat Ratu Jaya, gor bulu tangkis. Ya, betul, Ratu Jaya. Tidak lama kemudian dari pancaran Depok 00 telah terjadi tawuran. Sampai ke TKP Jalan Laskar, kita sisir dari gang ke gang, namun aksi tawuran tersebut udah bubar. Namun ada beberapa kendaraan roda dua yang diduga milik pelaku tawuran ditinggalkan di gang. Warga. Ya, warga. Coba di padahal sambil kita sisir lagi. Kebetulan korban kenal sama pelaku enggak sih? Kita baru interogasi dulu enggak sih? Di rumah sakit Citama Pabuaran. Setelah itu kita mendapat info dari warga bahwa ada salah satu korban tawuran dengan luka bacok yang cukup serius. Sampean anak mana? Anak situ juga? Yang nyerang anak mana? Akan mengarah Wadah, Pak. Selo Padong di sana. Naik motor ya? Naik motor. Tunggu. Yang jelas, yang nyerang naik motor apa jalan kaki? Kenal? Tahu rumahnya? Berarti kamu kenal ya? Nah, teman-temanmu di mana? Biar kita ambil kalau ini biar kita ambil. Tapi kan teman kamu kenal ya? Nah, jangan sampai kita ngambil salah orang. Oh ya udah, teman kamu tahu yang nyerang, kita ambil yang bacok kamu itu. Ya inilah fenomena malam minggu di kota Depok. Sering terjadi tawuran yang mengakibatkan jatuhnya korban. Dari umur yang masih muda, mereka sudah melakukan aksi tawuran. Minum-minuman keras, ataupun bermain-main dengan narkoba. Kami tim Jaguar akan siap melayani, mengayomi, dan melindungi warga kota Depok. Agar warga Depok merasa nyaman, aman, tinggal di wilayah kota Depok. Luncur ke TKP. Siap, 86.